Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Stadion Gelora Dayajati. Pembangunan Stadion Gelora Dayajati Kabupaten Kediri berlanjut tahap kedua mulai Januari 2024 ini. Stadion berkapasitas 15.500 penonton ini ditargetkan sudah bisa selesai atau dipakai pada akhir tahun 2024. Terbaru, terlihat kondisi rumput lapangan sudah semakin subur, di mana kerapatan rumput sudah mendekati 100% dan pola refleksi cahaya rumputnya sudah berpola dengan baik sehingga nampak enak dilihat. Selain itu, kini pemerintah Kabupaten Kediri sebagai pemilik Stadion Gelora Dayajati mengundang atau menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk kerjasama dalam pembangunan tahap 2 ini. Bupati Kediri, Pak Handito Himawan Pramana sudah melakukan pertemuan dengan Direktur Prasarana Strategis Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Bu Esi Asya terkait pembangunan Stadion Gelora Dayajati beberapa waktu lalu. Mas Dito, sapa anak kerbahan Dito Himawan Pramana menyampaikan, Pemkab Kediri terus mengejar pembangunan stadion yang berada tak jauh dari Bandara Doho atau tepatnya di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan. Kami menargetkan stadion selambat-lambatnya bisa beroperasi pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025, ungkap Mas Dito. Pada tahap pertama, pembangunan struktur Stadion Gelora Dayajati telah selesai. Stadion tersebut bakal menggunakan model single seat. Hanya saja pada tahap pertama baru terpasang 204 kursi. Selanjutnya bagian atap tribun yang didesain tertutup pada tahap pertama pemasangan atap baru pada zona A dan zona C. Termasuk lampu stadion yang saat ini terpasang 16 unit dan masih kurang 152 unit. Pertama, direncanakan akan dirampungkan pada tahap kedua, termasuk untuk pekerjaan lain seperti furniture atau seluruh ruangan di stadion. Dengan kehadiran Ibu Direktur bersama jajaran, kami berharap mendapatkan masukan dan saranan terkait kelanjutan pembangunan stadion. Stadion Gelora Dayajati dirancang dengan stadion khusus sepak bola. Stadion ini juga non-atletik, serta memiliki tribun yang sangat baik. Selain itu, stadion ini telah dilengkapi fasad yang begitu indah dan telah nantinya akan dirancang dengan full atap di mana atapnya ini bisa melindungi penonton dari hujan. Jika sudah jadi, Stadion Gelora Dayajati disiapkan sebagai kandang Persedika Kabupaten Kediri yang kini bermain di Liga 3 Jatim. Stadion Gelora Dayajati rencana berstandar FIFA sehingga Persik Kediri ataupun tim lain yang menginginkan pakai Stadion Gelora Dayajati tetap terbuka lebar. Kita doakan semoga progres pembangunan Stadion Gelora Dayajati berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.